Ini adalah vlog ketiga ya. Guys, ketemu lagi, ini adalah vlog ketiga ya. Jadi ini nanti gue mau ngelanjutin yang kemarin, gue mau melanjutkan bersih-bersih di ruko pupuk. Tapi sebelum kesana, yang mau gue lakuin adalah pencukuran, tidak cukur. Dan gue sudah seperti kambing. Jadi biar besok Lebaran Idul Adha gue nggak ketuker sama kambing, gue mau cukur dulu. Jadi ceritanya gue datang dan posisi lampu mati lagi, dan ternyata adalah pulsanya habis. Padahal gue nggak tempatin, tapi pulsanya habis. Kayaknya ada lantai keberapa yang lampunya gue hidupin, atau jangan-jangan AC-nya yang gue hidupin. Nggak gue matiin. Kita lihat. Gue mau cek. Ayo Mimi, kita cek. Kita naik ke atas lagi. Guys. Ini posisinya hujan. Di luar hujan. Oke, lampunya nyala. Gua curiga AC-nya gua hidupin di sini. Ah, benar. Fix, ketahuan masalahnya kenapa listrik gua mati tapi gua nggak pakai, karena AC di sini hidup. Lupa gua patiin. Patiin dulu. Oke, sudah mati, jadi aman. Ini Mimi, dia nggak nyam terus. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Nggak suka comro. Lebay. Lampunya ini aja masih serem kayak gini ya. Butuh bantuan bapak. Oke, jadi itu ada combro katanya yang enak. Ya, itu adalah gua. Jadi ini pintu balkon, pintu balkonnya rusak lagi. Rusak dan butuh perbaikan, mungkin next kita mau benerin, bersihin kali ya.
capek ternyata. Ini lantai gua sekarang. Keringatnya muncul-muncul semua dari rambut, dari hidung, dari mulut. Guys, akhirnya setelah berjam-jam bersih-bersih berdua dengan Mimi doang, mana Mimi? Oh itu dia, betul. Kita berhasil membersihkan lantai 3. Dan apa hasilnya? Yuk kita lihat. Ya, bersih kan? Cuma dua orang. Sekarang mau pulang. Guys, ini gua yang megang, guys. Gua capek. Guys, gue yang cap megang, capek guys, denger gak guys? Oke, sudah gelap lantai 2. Oke, vlog part 3 gua akhiri hari ini dengan ending bahwa gua sudah membersihin lantai 3 berdua aja dengan Mimi. See you vlog selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.